Jadi kalau orang benar-benar ingat Allah dalam aktivitas dia berjalannya, dia berdirinya, mustahil dia melanggar ketentuan Allah. Termasuk anda keluar dari masjid, ingat Allah, mustahil melangkahkan kaki kanan. Jangan terlampau soleh, pasti kiri. Silahkan cek, masuk kanan, keluar kiri. Jadi kalau anda benar-benar ingat Allah, aktivitas yang berjalan pun demikian. Makanya disebut dengan ibadur rahman. Hamba Allah yang penyayang. Allah saking sayangnya kepada dia, disebut hamba, dijaga oleh Allah. Berjalannya pun teratur buka Quran surah 25 ayat 63 Wa ibadu yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul salama hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan bisa kelihatan karakternya tawadhu dia tidak sombong jalan yamshu itu bisa dengan kaki bisa dengan kendaraan ya jadi berdiri jalan tenang orangnya bahkan ketika diisengin orang bahkan diprovokasi wa idza khatabahumul ketika memprovokasi atau mohon maaf, misalnya mencelaknya orang-orang yang tidak punya pengetahuan banyak. Orang-orang yang kelas nalarnya rendah. Mencelak dia, qalu salama. Dia jawab dengan kata-kata yang menenangkan. Salama. Jadi begitu selesai salat, Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Salam, begitu salam kemudian dilatih dalam salat, Dalam jalan pun, qalu salama. Salam dipraktikkan. Nilainya indah, bukan cuma dalam slogan. Dinus salam misalnya kan. Din salam. Ya. Mm -hmm. Di kan. <laughs> Tapi dalam keseharian enggak ada. Nah, itu ada sesuatu yang tidak sinkron. Saya, <laughs> saya waktu pertemuan multako, saya enggak tahu itu apa. Cuman multako ramai sekali. Kemarin ada pertemuan da'i ulama, Alhamdulillah. Kita berkumpul dan Masya Allah itu. Nah diantara antara sela-sela acara itu ada katanya nasyid populer. Din Salam, anak kecil yang nyanyi Umar namanya. Ya anak kecil, suaranya bagus ya Dan saya berdoa, moga-moga suara itu dialihkan kepada tilawah Al-Quran. Yeah. Dan itu lebih berhak dia mendapatkan itu. Allah titipkan suara yang indah dan lebih berhak suara itu digunakan untuk bisa membacakan ayat-ayat Allah. Maka kami doakan dia datang dan Alhamdulillah dia sudah 20 juz. Ya. Yeah. Dan suaranya sangat bagus pada saat itu. Ya, yeah. maka saya pikir kenapa kemudian hanya muncul di lisan tentang makna salam itu kenapa tidak diterapkan dalam kehidupan jalan itu orang sholat dalam kendaraan juga begitu itu masyu masyu itu bisa dengan kaki bisa dengan kendaraan Biasa jalan ke masjid, tawadu. Begitu pakai sepeda, tawadu juga. Ya jangan sampai berubah. Kemarin pakai sepeda, tawadu. Begitu pakai motor, ah, hilang duknya tinggal tawanya aja. Ah, keliling komplek, pim, ayo dong ke masjid. Masya Allah. Sebelum ada motor, enggak begitu. Motor aja Dia enggak tahu warga kompleks dan enggak ada. Dia, ini jadi, masalah. Ah. Makanya orang-orang sholat begitu berdiri, dia ingat Allah tidak sombong bahkan dilarang wala tamsyiful ardi marahan Quran surah 31 ayat 18 maaf dan aktivitas duduknya juga begitu duduk dia ingat Allah makanya teman-teman orang yang duduknya ingat Allah itu berbeda dengan orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukankah di kantor Anda bekerja duduk ada yang berdiri di jalan dia ya. tawadhu ada yang di kantor duduk ingat Allah lain Pak Anda di kantor ingat dengan Allah maka anda tidak akan pernah menuliskan hal-hal yang buruk karena anda tahu anda sedang terhubung dengan Allah. Anda tidak akan pernah menambahkan angka-angka yang tidak jelas dari proyek-proyek yang tidak benar. Anda tidak akan pernah menerima suapan. Demi Allah saya katakan, ibu, bapak, catat baik-baik. Selalu saya sampaikan ungkapan ini, tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Berapa kali ibu duduk menulis status yang tidak benar tentang orang lain? Berapa kali anda menuliskan sesuatu yang ingin dikomentari oleh orang lain? Berapa kali anda sholat tapi juga anda bermaksiat dengan mencela orang lain. Dengan banyak berbuat prasangka yang tidak baik. Dengan banyak mencari musuh dalam kehidupan. Orang sholat tidak akan begitu. Dia akan menuliskan sesuatu yang lembut, yang indah, yang mengandung nilai kebenaran yang diadai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil tangan orang tahiyat bisa berbuat maksiat. Maka cek berapa kali kita menunaikan sholat sampai dengan saat ini. Dan berapa kali organ tubuh kita yang dipaksa tunduk kepada Allah tapi bisa-bisa berbuat maksiat dalam kehidupan. Bukankah sujud mengenengadahkan dan menurunkan semua organ tubuh kita? Bukankah ruku gambaran dari kepatuhan kepada Allah? Makanya disebut dengan Islam. Islam diantara maknanya patuh. Kalau seseorang sudah mulai tunduk kepada Allah, ada pembuktian dari kepatuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari tangan cuma bergerak-gerak, tapi tidak ada kepatuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kualitas sholat anda akan dibuktikan dalam perilaku anda. Makanya kalau ada tawaran-tawaran berbuat maksiat, sementara anda sudah selesai menunaikan sholat, anda mesti malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu akan dihisap. Semua itu akan dihisap. Paham ya? Jangan diulangi lagi. Tuliskan sesuatu yang tidak baik. ya Status-status yang tidak berkesan. Gambaran-gambaran yang buruk. Pak, nih pak. Ambil pak, fee-nya sekian. Sudah. Mohon maaf, saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tangan-tangan tahiyat. Saya gak akan pakai untuk maksiat. Bapak bisa keluar dari pekerjaan ini. Rizki saya sudah dijamin. Yang belum terjamin. Saya khawatir ketika Rizki dijamin tapi surga tidak terjamin. Justru apa yang Anda berikan mengantarkan saya pada neraka. Kami naikkan Pak 10 miliar. Baik, saya istihoroh dulu. Oh, oh, oh. Ya, sudahlah. <tuh> Duduk.